Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Cikgu Hayati Aini di sini ingin meneruskan diskusi tentang percubaan SPM 2017 Kedah Matematik Tambahan Kertas 2 soalan nombor 4. Soalan ini melibatkan topik vektor. Seperti biasa, kita perlu melihat maklumat yang diberi dan labelkan pada gambar rajah supaya dengan mudah dan jelas tertera ketika kita cuba nak menjawab soalan nanti. Jom kita cuba mencari maklumat yang diberi dan labelkan sekarang. Vektor OP adalah 5 vektor P. Vektor OQ adalah Q. Jadi, cikgu labelkan sekarang vektor OP. Kita buat anak panah begini. Vektor OP adalah 5P. 5 vektor P. Vektor OQ adalah vektor Q. Seterusnya, dinyatakan bahawa R dan S terletak pada garis OP dan PQ di mana OR adalah 3/5 OP. So OR adalah 3/5 OP. OR adalah 3/5. Jadi OP tu ada 5 bahagian. Okey, kita cuba tunjuk macam ni. OR per OP sama dengan 3/5. So, OR 3 bahagian, RP 2 bahagian, jumlah 5 bahagian. So, jika kita nak cari vektor OR ialah 3 vektor P, vektor RP pula adalah 2 vektor P. Maklumat seterusnya adalah PS 2/3 PQ. Vektor PS per vektor PQ adalah 2/3. So, PS adalah 2 bahagian. PQ 3 bahagian, makna dia SQ 1 bahagian. Okey. Seterusnya lagi, dinyatakan bahawa garis lurus OQ telah dipanjangkan sehingga titik T dalam keadaan bahawa OT adalah mu OQ. Kita boleh ubah jadi begini. OT per OQ adalah mu. Okey. So, kalau per 1. Maksud dia apa? Maksud dia adalah OT tu, O sampai ke T adalah mu, OQ adalah 1 bahagian. OQ 1 bahagian. Maknanya QT adalah mu tolak 1. Nah, ini yang agak sukar bagi pelajar. Ya, macam tadi kan kita kata PS adalah 2 bahagian. PQ 3 bahagian. Nak dapat 1, cikgu kena ambil 3 tolak 2. Samalah dengan yang ni. Nak dapat QT, nak dapat vektor QT, cikgu kena ambil mu tolak 1. Okey, dan barulah kita boleh cuba menjawab soalan ini sekarang. Soalan A berkehendakkan kita mencari vektor yang pertama sekali vektor RS
Okey, kita gunakan pen warna biru di sini untuk membentuk vektor segitiga ya. So, yang mana RS? R kepada S. Okey, R kepada S membentuk satu vektor paduan iaitu vektor RP. Tambah vektor PS. Nampak tak bentuk segitiga tu? Vektor RP tambah vektor PS. Maka di sini vektor RP kita dah tahu iaitu dua vektor P. Vektor PS pula maklumat yang diberi ianya adalah 2 per 3 vektor PQ. Okey. So, bagaimana kita nak cari vektor PQ? Vektor PQ pula ya, ni cikgu guna pen warna purple pula untuk menunjuk secara jelas. Vektor PQ dibentuk ataupun terbentuk daripada vektor PO kepada vektor OQ. So PO tambah OQ. Dua vektor P, 2 per 3 vektor PO adalah negatif 5. P tambah vektor OQ adalah Q. So kita permudahkannya. Menjadi negatif vektor, negatif 4 per 3 vektor P tambah 2 per 3 vektor Q. Okey, seterusnya mencari ST pula, vektor ST. Vektor ST. Okey, cikgu padam. Okey. Mana vektor ST di sini? Vektor ST membentuk satu segitiga iaitu vektor SQ tambah vektor QT. Okey. So vektor ST adalah SQ tambah QT. Vektor SQ adalah 1 per 3, satu bahagian daripada vektor PQ. Ya, yang ni 1 daripada 1 per 3 daripada vektor PQ tambah vektor QT tadi kita dah dapat iaitu 0 tolak 1 vektor Q. So 1 per 3 vektor PQ kita tadi adalah negatif 5P tambah Q tambah 0 tolak 1 vektor Q. Ada yang mungkin tertanya-tanya, cikgu macam mana cikgu boleh tahu kata
Vektor QT itu adalah mu tolak 1 vektor Q. Okey. Tadi kita dah dapat tahu bahawa vektor OQ kita adalah satu bahagian dan ianya mewakili vektor Q. Ya? Yeah? So, mewakili satu vektor Q. So, kalau ini adalah mu tolak satu bahagian, ianya adalah mu tolak satu darab dengan vektor Q lah. Ya? Yeah? So, seterusnya di sini, kita kena kembangkannya. Permudahkan ia. Mu tolak 1 tambah 1/3 vektor Q jadi negatif 5/3 vektor P tambah mu tolak 2/3 vektor Q adalah jawapan bagi ST. Ha, ini agak sukar sedikit lah. Especially bila kita nak cari vektor QT tu. Yeah, vektor QT tu kita kena tahu menggunakan kaedah nisbah dengan tepat. Bagi soalan B pula, dinyatakan bahawa RST adalah segaris dan RS adalah lambda ST. Bermakna kita nak cari lambda dan mu. Maklumat yang diberi adalah RS negatif 4/3 vektor P tambah 2/3 vektor Q yang kita dah cari tadi sama dengan lambda ST pula adalah negatif 5/3 vektor P tambah mu tolak 2/3 vektor Q. Kita bandingkan sebutan yang serupa, negatif 4/3 sama dengan negatif 5/3 lambda. Okey, bagi yang tak nampak apa yang cikgu buat, ini adalah sebutan yang serupa. Okey, dan lambda adalah 4/5. Manakala 2/3 pula dibandingkan dengan lambda darab mu tolak 2/3. Kita dah dapat lambda tadi adalah 4/5 mu tolak 2/3. Kita pindahkan 4/5 jadi 2/3 bahagi 4/5 akan mendapat jawapan 5/6. Ya, 2/3 bahagi 4/5 akan mendapat 5/6 sama dengan mu tolak 2/3. Mu adalah 5/6 tambah 2/3 iaitu 3/2. Okey, itulah jawapan bagi mu dan lambda untuk soalan nombor 4 ini. Soalan yang juga menarik menguji kita tentang nisbah. Jadi pelajar perlu berhati-hati apabila mencari vektor QT kerana ianya akan menyebabkan berlaku kesilapan dalam pengiraan. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam.